Ini adalah ciri-ciri ECM sudah error ya. Bila kontak di on kan, normalnya full pump akan bekerja selama 2 detik kemudian mati. Tapi di sini on terus. Kita ulangi. Berarti ECM ini sudah bisa kita pastikan bermasalah ya, karena full pump ini bekerja normalnya ketika mesin juga sudah berputar. Dan ciri-ciri berikutnya adalah penyapin di busi juga tidak ada. Sekarang kita coba lepas selang bahan bakarnya. Apakah nanti bahan bakar akan terus mengalir bila kita onkan kontaknya? Nah, ini dia ciri-ciri jika ECM bermasalah, karena full pump ini bekerja berdasarkan sinyal atau perintah dari ECM. Nah, ini dia sumber permasalahannya, ada di sini ECM. Selanjutnya kita lihat di bagian injektor. Normalnya injektor ini akan menyemburkan bahan bakar apabila mesin sudah berputar. Sini kontak. Din. Din. Coba din. Din.